Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan yang sehat sejahtera dan walafiat. Selamat datang ke channel saya. Terima kasih kepada yang dah like, share dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menyokong pula, sudi support channel Mystic Horror. Dan kepada yang masih belum, silalah berbuat demikian. Dan pada malam ini ada kisah seram yang saya akan kongsikan. Adakah anda dah bersedia? Jom kita teruskan dengan kisah kita. Jalan masuk ke kampung kecil, iaitu kampung asal nenek saya, masih tanah merah, hanya sebatu daripada pekan kecil di luar saja yang diturak minyak tar. Apabila masuk ke dalam sedikit, di situlah dikenali oleh orang-orang kampung sebagai Bukit Merah. Sebenarnya Bukit Merah tu bukanlah Bukit Merah yang betul, cuma jalan saja mendaki tu tinggi sikit. Disebabkan jalan tu masih tanah merah, maka orang-orang dekat kampung tu berilah gelaran Bukit Merah. Orang-orang kampung terpaksa keluar ke jalan besar untuk menunggu bas atau nak pergi ke bandar, sama ada dengan berjalan kaki atau menunggang basikal sejauh lebih 3 batu. Bas pula sampai pukul 6 petang saja lalu dekat situ. Oleh itu, kebanyakan penduduk-penduduk kampung yang dianggarkan sekitar 50 orang saja pasti akan naik basikal sampai ke simpang di jalan besar. Kemudian, mereka tumpangkan basikal dekat rumah Kandayah, iaitu seorang India pekerja estate, dan tunggu bas dekat situ. Sementara pekan kecil yang berhampiran daripada rumah Kandayah tu sejauh 2 batu. Kadangkala kalau mereka mau balik malam sedikit, mereka akan terus menunggang basikal ke pekan kecil sejauh 2 batu. Sebelah malam memang dah tak ada bas lagi, malah teksi prebet sapu pun tak nak lagi ambil penumpang kalau dah lebih daripada jam 6 petang. Disebabkan dah lama tak balik ke kampung asal nenek saya, maka saya telah ikut sepupu saya ke sana. Ingin juga saya hendak bertemu dengan Pak Andak kerana lama dah saya tak jumpa, bersua dengan dia. Maklum sajalah bila dah duduk jauh ni, memang jarang dapat bersua muka. Di sekitar kawasan Bukit Merah itulah, mengikut kata si Jani, dua pupu saya tu, selalu dia orang bertemu dengan lembaga yang tidak berkepala. Kononnya, di situlah askar-askar Jepun memancung leher mangsanya dengan menyuruh mangsanya itu gali lubang terlebih dahulu. Selepas dipancung, mangsa ataupun badan yang selebihnya itu ditolak ke dalam lubang tersebut. Orang-orang kampung percaya mungkin lembaga yang kelihatan itu adalah jelmaan daripada mangsa-mangsa pembunuhan askar Jepun. Adakah lembaga-lembaga itu mengganggu? Itu adalah soalan saya kepada Jani waktu lalu jalan Bukit Merah tu. Ada juga, jelas Jani, dia antara percaya ataupun tidak. Kadang-kadang dia tumpang naik basikal, kadang-kadang dia nampak gelisah, kadang-kadang dia menyamar jadi orang yang berjalan kaki supaya kita tumpangkan dia. Jani ni nampak sedikit gelisah, walaupun sebenarnya kami berada di dalam kereta. Jani yang menjadi driver. Kau pernah kena ganggu tak? Aku tak pernah kena ganggu dan tak pernah berjumpa langsung dengan lembaga tu, si Jani memberitahu aku. Kau nak jumpa tak makhluk tu? Saya tersenyum sambil mengusik dia. Nak buat apa nak jumpa dia pun? Jani tersengih-sengih mengerling ke arah saya. Isteri dia, Yan, duduk dekat belakang sambil gelak-gelak kecil dengan jawapan si Jani ni. Sampailah kami melepasi Bukit Merah tu, tak ada pula bersua dengan lembaga tak berkepala tu. Saya pun dah sama macam Jani, kalau boleh tak nak jumpalah makhluk-makhluk macam ni. Tetapi saya tidak akan berundur kalau dah terserempak. Kira-kira jam 9:30 malam, kami sampai juga dekat rumah Pak Andak. Dia pun terperanjat tengok saya kerana selama ni
dua kali je dia jumpa saya. Itu pun pertama kali waktu saya masih kecil. Waktu Jani melangsungkan perkahwinan, saya tak dapat hadir kerana kebetulan saya pergi Mekah menunaikan umrah. Sebab itulah saya bersetuju nak ikut Jani balik. Bukan sebabkan tak datang masa Jani kahwin, tetapi nak jumpa dengan Pak Andak. Sebenarnya Pak Andak ni cuma sepupu mak saya, iaitu mak Pak Andak tu adik nenek saya. Disebabkan duduk berjauhan, maka persaudaraan juga terasa macam berjauhan kerana jarang berjumpa. Tetapi bagaimanapun, saya selalu kirim surat kepada Pak Andak ni. Malah setiap menjelang hari raya, saya tetap kirim kad raya. Cuma nak datang ziarah tu memang susah kerana saya di samping balik ke kampung sendiri, terpaksa pula seminggu kemudiannya ke kampung isteri saya pula dekat Perak. Masalah kesentukan masa juga menjadi sebab utama kenapa saya tak dapat ziarah Pak Andak. Pak Andak ni selalu uzur. Beritahu Pak Andak sebaik saja dah jumpa. Jenguk-jenguklah Pak Andak ni selalu. Orang tua macam daunnya tua, bila-bila boleh jatuh ke tanah, kata Pak Andak sambil tersenyum. Saya hanya anggukkan kepala saja. Eh, kenapa tak bawa isteri kau sekali? Mak Andak nah pula ni bertanya. InsyaAllah lain kali datang lagi, saya menjelaskan. Sebenarnya bukanlah saya tak nak bawa isteri dan anak-anak menziarah sanak saudara. Tapi waktu ni saya tak ada kenderaan sendiri. Jadi susahlah nak berjalan jauh macam dekat Pahang ni daripada KL. Sebab itu lebih baik saya seorang diri sajalah datang terlebih dahulu. Lain kali bila dah tahu tempat yang nak dituju, bolehlah saya bawa anak isteri bersama. Kedatangan saya menziarahi Pak Andak adalah disebabkan cerita si Jani ni tentang Bukit Merah tu. Saya taklah tertarik sangat dengan kisah orang kampung yang jumpa lembaga tak berkepala dekat Bukit Merah. Tetapi saya nak dengar sendiri cerita Pak Andak ni tentang sanak saudara saya di Pahang. Ulong Bahar duduk di lancang. Dia menerangkan sambil keliling ke arah saya. Pak Andak dengar selalu kau sana. Maklumlah Ulong Bahar tu banyak tahunya. Lainlah macam Pak Andak ni orang tua tak berguna, katanya macam menyindir saya. Saya hanya tersengih-sengih je sambil dengar sindiran tersebut. Memang saya sedar dah beberapa kali saya pergi Ulong Bahar dekat lancang, tapi tak pernah jumpa Pak Andak. Bagaimanapun Pak Andak taklah kurang hebat mengenai cerita dirinya dari Ulong Bahar. Saya datang jumpa dia bukanlah disebabkan kelebihan yang ada pada Ulong Bahar. Sebaliknya, setelah bertemu dengan Jani, inilah baru terkenang saya pada Pak Andak. Sebelum ni saya tak tahu di mana dia tinggal kerana dia pernah tinggal dekat Kelantan masa bekerja dekat sana. Mak Andak nah tu adalah isteri dia yang keempat. Esok dia barulah saya berkesempatan mendengar cerita mengenai lembaga tidak berkepala dekat Bukit Merah tu. Cerita dia samalah macam yang diceritakan oleh Jani kepada saya, iaitu di situlah askar Jepun membancung leher mangsanya. Pak Andak sendiri pun mengalami kejadian bertemu dengan lembaga tersebut. Kisah dia bermula waktu tu dia balik daripada Pekan Kecil. Pekan Kecil kira-kira jam 10.30 malam. Dia melintasi jalan dekat Bukit Merah tu. Disebabkan jalan dekat situ mendaki, jadi Pak Andak terpaksa turun tolak basikal dia. Malam tu bulan samar-samar dan angin pula bertiup sepoi-sepoi bahasa. Pak Andak langsung tak rasa takut. Dia lintas jalan tersebut kerana dia memang dah terbiasa balik malam daripada Pekan Kecil dekat luar. Pada mulanya dia menunggu kalau ada kawan-kawan yang nak balik. Tetapi sampailah pukul 10 juga tak ada orang daripada kampung yang ternampak, yang kelihatan dekat Pekan Kecil tu. Jadi jawapan dia, nak tak nak Pak Andak terpaksa balik bersendirian. Jalan masuk ke kampung daripada jalan besar memang gelap disebabkan pohon-pohon getah di kiri dan kanan jalan telah melindungi cahaya bulan yang samar-samar. Keadaan di sekitar dia mulai sunyi sepi kerana tidak ada lagi kenderaan yang lain masuk ke kampung tersebut. Hanya dengar bunyi cengkerik mengiang-ngiang
yang meremangkan bulu roma. Tetapi Pak Andak langsung tidak rasa bimbang atau rasa takut. Dia sendiri tak hiraukan sangat tentang kisah-kisah orang kampung yang cerita tentang lembaga tak berkepala kat Bukit Merah tu. Sampailah dia turun sendiri, dia sorong basikal dia. Pak Andak langsung tak tahu dan tak endah tentang cerita yang orang kampung duk sebar tu tentang lembaga tidak berkepala. Waktu dia tengah menyorong basikal dia tu, tiba-tiba Pak Andak ni dia rasa basikal dia seolah-olah ditolak daripada orang daripada belakang. Mula-mula dia tak hiraukan. Tapi bila sampai dekat pertengahan bukit, Pak Andak ni dia pusing ke belakang. Hati dia terus berdebar apabila kelihatan satu lembaga hitam tidak berkepala tolong tolak basikal dia. Dia cuba nak melawan ketakutan yang dah mula mengganggu fikiran dia. Mujurlah Pak Andak ni tak cepat panik untuk menghadapi keadaan demikian. Terima kasihlah tolong tolak basikal ni. Pak Andak memberanikan diri tegur lembaga yang tidak berkepala tersebut. Lembaga tu diam, tidak menyahut. Jadi dia terus tolak basikal Pak Andak daripada belakang. Segera salah juga Pak Andak ni nak bertindak. Kalau dia berjalan cepat-cepat tinggalkan lembaga tu, takut nanti dia boleh flip-flop pula datang daripada depan. Pak Andak dah dengar sebelum ni bagaimana Leman ni dipintas oleh lembaga perkenaan. Disebabkan Leman ni agak terkejut basikal dia ditolak daripada belakang, jadi dia pun tolak basikal dia dengan berlari kuat-kuat. Tiba-tiba lembaga yang tidak ada kepala tadi tu tercegat di depan Leman, menyebabkan Leman terhumban ke tepi parit jalan. Nasib baik tak lama lepas kejadian tersebut, Jamal dan Mak Noh lalu kat situ. Diorang jumpa Leman dibak. Leman ni dia terbaring kat tepi jalan pengsan. Jadi diorang berdua lah yang usung Leman ni balik. 3 hari Leman tak sedarkan diri. Isteri Leman panggil Tok Andak lah untuk ubati suami dia. Memang Pak Andak ni dah tahu bahawa Leman ni diganggu oleh makhluk halus dekat Bukit Merah tu. Makhluk halus ni pula adalah berpunca daripada kejadian membunuh, kejadian bunuh orang-orang yang disyaki menentang Jepun beberapa tahun yang dulu. Lepas sembuh daripada pengsan, barulah Leman cerita balik apa yang dia tengok dekat Bukit Merah tu. Dia tengok dengan mata kepala dia sendiri lembaga tak berkepala tersebut melintas ataupun pintas dia. Lembaga tu taklah kacau, cuma dia merintih minta tolong. "Haiya, gua banyak sejuk, tolong sama gua," rintih lembaga tu. Suara dia bergaung jauh tetapi jelas dapat didengar oleh Leman. Leman ni cuba nak lepaskan penumbuk. Setiap kali penumbuk dihala ke arah dada lembaga tersebut, setiap kali itu jugalah penumbuk dia menyinggah angin. Akhirnya dia rasa pipi dia ditampar kuat. "Hai, celaka lu, gua mali minta tolong ah. Tapi lu mau hantam sama gua," herdik lembaga itu dengan keras. Selepas tu sekali lagi Leman menerima tamparan yang agak keras sampai dia terhumban dekat tepi parit. Dia dah tak dapat lagi bangun untuk melawan lembaga yang tidak berkepala tu. Tak lama kemudian, Leman mendapati diri dia berada di tengah-tengah kumpulan manusia yang tidak berkepala. Mereka semua mengelilingi Leman, merayu-rayu minta tolong. Ini disebabkan Leman bertambah takut kerana dia panik dah tak tahu apa yang harus dibuat. Nak juga dia larikan diri daripada kepungan lembaga-lembaga yang tidak ada kepala tu. Tapi dia mendapati diri dia terkurung dalam jurang yang dalam. "Gua punya leher banyak sakit loh. Tolong sama gua. Tolong kasih lepas sama gua. Apa macam gua mau tolong sama lu. Gua punya kepala pun tarak," herdik satu lembaga yang bertubuh besar pegang bahu Leman. "Lu mesti
lu patut mesti tolong sama gua, kata dia lebih keras. Eh, gua tak boleh tolong, gua tak boleh tolong, ujar Leman dalam ketakutan. Eh, apa pasal lu tak boleh tolong? Lembaga bertubuh besar itu kelihatan marah. Apa macam mau tolong? Kasih balik gua punya kepala, kata lembaga tersebut. Leman debug ni dia kebingungan. Macam mana dia boleh beri lembaga-lembaga macam mana dia nak bagi balik kepala lembaga-lembaga tersebut? Kalau tak dapat berikan kepala, apa pula yang dia nak buat terhadap diri dia? Dalam masa kebingungan inilah dia dapati diri dia ditarik oleh si Jamal dan Mak Noor dari dalam jurang. Tetapi lembaga-lembaga yang tidak berkepala itu semuanya ikut dia ke mana saja dia dibawa oleh si Jamal dan Mak Noor. Hanya lepas kedatangan Pak Andak, barulah lembaga tersebut melepaskan dia pergi. Hinggalah dia sedar balik, Leman masih kelihatan takut-takut walaupun dia tahu diri dia dah berada di rumah dia sendiri. Apa yang dialami oleh Leman pernah juga berlaku pada beberapa orang Cina penoreh getah yang lalu dekat Bukit Merah pada pukul 5 pagi. Kata penoreh-penoreh getah tu, lembaga-lembaga yang tak ada kepala tu bercakap dengan mereka dalam bahasa Cina tapi lorat lain. Oleh itu, Pak Andak tidaklah rasa bimbang bila menghadapi kejadian yang menimpanya pada malam itu dekat Bukit Merah. Dia dah menduga bahawa yang mengganggunya memang makhluk-makhluk halus yang berkeliaran di situ akibat pembunuhan mangsa perang Jepun dahulu. Makhluk-makhluk halus ni juga adalah makhluk Allah. Cuma mereka tak ada jasad lengkap yang boleh wujud pada masa kasar. Haiya, gua punya leher banyak pedih loh. Ah, apa pasal Datuk punya leher banyak pedih? Oh, itu ulang lah. Tata akai potong gua punya kepala, jelas lembaga itu merintih-rintih kesakitan. Tolonglah kasih gua punya kepala, ujar dia macam terdesak. Apa macam cucu mau kasih Datuk punya kepala? Pak Andak mencari helah. Dia tahu kepala yang dituntut oleh lembaga itu bukanlah kepala sebarangan. Dari pengalaman dia ketika mengubati Leman ni, kepala yang dituntut oleh lembaga itu adalah kepalanya sendiri. Sampailah di pertengahan bukit mendaki tegak, lembaga itu terus naik ke atas basikal Pak Andak. Berdebar juga hati Pak Andak ni kerana serba salah nak bertindak. Kalau dilepaskan basikal tersebut, bimbang juga dia kalau lembaga tu terekam ke arah dia. Tetapi kalau dibiarkan, rasa berat pula nak tolak basikal sambil daki bukit tersebut. Hello ah, kasihlah gua punya kepala. Itu kepala Jepun sudah angkat, Datuk carilah sama Jepun. Itu adalah kata Pak Andak untuk mencari helah. Haiya, gua punya leher banyak pedih. Lembaga tidak berkepala itu tiba-tiba tarik basikal yang ditolak oleh Pak Andak. Bukan cucu punya salah, itu Jepun punya salah, suara Pak Andak mula keras selepas didapati lembaga yang tidak berkepala itu berdegil tak nak lepaskan dia. Lu jangan tipu ah. Herdik lembaga itu menampar basikal Pak Andak. Hey, sekarang ah, gua mau kepala gua, mau kepala. Ata atau tata. Dia menyentak basikal Pak Andak lalu dia lempar kat tepi tepi jalan. Dekat peringkat ini, Pak Andak dah tak dapat bersabar lagi. Nampaknya lembaga tu betul-betul nak cabar dia. Biasanya makhluk-makhluk halus ni kalau dipujuk secara lembut, ianya cepat mengalah. Tetapi berlainan pula dengan kejadian yang menimpa diri dia dekat Bukit Merah. Sekarang engkau yang nak cari gaduh, bukan aku yang minta. Tu Pak Andak dah mula marah. Aku takkan berundur, membujur lalu melintang patah, jerkah dia sambil genggam penumbuk dan ditiupkan ke pusat. Waktu tu dia tengok lembaga tak berkepala itu bukannya bersendirian, terlalu ramai mengelilingi dia. Semua lembaga tu menghampiri dia sambil hulur tangan mengancam diri dia. Mereka jalan terhuyung-hayang bagaikan dalam keadaan kesakitan. Pak Andak tidak berganjak daripada tempat dia, berdiri menunggu kemarahan lembaga-lembaga berkenaan.
dia menguatkan zikir dia sampai terasa seluruh urat saraf dia ikut sama berzikir. Terasa denyut jantungnya ikut sama berzikir sehingga bergema dan bergaung memukul ke segenap bukit di sekeliling kampung. Pak Andak berdiri tegak, tidak bergerak pada penglihatan zahir, tetapi jiwanya terus berzikir menyebut nama Allah. Lembaga-lembaga yang tidak berkepala cuba merapati diri dia. Tiba-tiba terpelanting bagaikan sampah sarap yang ditolak angin kencang. Setiap kali dia orang terpelanting, dia orang bangun balik sambil menjerit kesakitan. Lu tipu sama gua, lu tipu sama gua. Pekik lembaga tu marah. Sekarang kalau lu tak nak pergi lagi, gua hantam you lagi. Mana gua punya kepala? Mana gua punya kepala? Desak lembaga yang bertubuh besar bercekak pinggang jauh sedikit daripada Pak Andak. Ini lu punya kepala, ujar Pak Andak macam melemparkan sesuatu daripada gegaman dia ke arah lembaga tu sambil membaca Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Pak Andak dapat melihat sebutir bola api menerjah ke dada lembaga itu menyebabkan ia terpekik minta tolong. Seluruh tubuh lembaga berkenaan terbakar dalam api yang membara daripada bola api tersebut. Ampun, ampun, ampun latuk, ampun latuk, rayu makhluk tersebut terketar-ketar sambil minta belah kasihan. Lembaga yang terbakar tu tergolek-golek ke bawah bukit dengan jeritan yang amat menggerikan. Walaupun demikian, bukanlah bermakna lembaga-lembaga yang lain berunduk. Sebaliknya, mereka semakin ramai pula mengelilingi Pak Andak ni. Namun, Pak Andak tetap tenang menghadapi gangguan yang tiba-tiba saja menjelma di depan dia. Oh, sekarang korang ni semua nak cari gaduh dengan aku ya? Dia menggeretak bibir dengan geram, kemudian slow-slow baca. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dengan jelas, Pak Andak melihat rantai-rantai besar membelenggu kaki lembaga-lembaga berkenaan. Kemudian dia membaca Al-Fatihah sambil menghembus ke arah lembaga-lembaga itu, menyebabkan semua lembaga itu berterbangan macam sampah sarap yang dilanda ribut. Sekaligus dia dengar menjerit minta tolong daripada bawah bukit. Setelah merasakan tidak ada lagi gangguan, Pak Andak pun capai balik basikal dia yang dilempar ke tebing tadi. Cepat-cepat dia tunggang basikal balik ke rumah dengan dah tidak menoleh-noleh lagi ke belakang. Tetapi Pak Andak tak pernah cerita peristiwa tu kepada sesiapa pun kecuali kepada Mak Andak saja. Selepas tu jaranglah orang diganggu lembaga-lembaga yang tak ada kepala dekat Bukit Merah. Penoreh-penoreh getah Cina yang lalu jalan Bukit Merah tu setiap pagi juga tidak lagi heboh dengan lembaga berkenaan. Mereka juga dah mula berani keluar berseorangan lalu jalan tersebut. Kalau tidak, sebelumnya mereka pergi menoreh terpaksa tunggu kawan nak pergi bersama. Hanya sekali-sekala saja lembaga yang tidak berkepala itu muncul. Tetapi rintihan dia lebih menggerunkan meminta tolong. Di samping itu terdengar pula bunyi rantai yang diheret oleh kaki. Kadangkala tidak pula terserempak dengan lembaga-lembaga tersebut, tetapi hanya dengar bunyi merintih-merintih minta tolong kesejukan atau bunyi rantai yang diseret. Cerita Pak Andak ni tidaklah mengherankan saya kerana tak mustahil semuanya boleh berlaku. Malah ayat-ayat yang digunakan oleh Pak Andak seperti yang diterangkannya kepada saya sama seperti yang diberitahu oleh Tok Haji kepada saya. Dan ayat-ayat yang dikatakannya itu bukanlah asing kepada saya. Sekarang, masih ada lagi orang jumpa dengan lembaga tu? Saya bertanya setelah mendengar cerita daripada Pak Andak. Adalah juga orang kampung ni jumpa sekali-sekala. Tapi, tak adalah teruk macam selalu ni. Lepas aku dah halau dia dengan ayat Yasin hari tu, dah tak ada lagi dah. Kalau ada pun, dengar bunyi dia minta tolong itu je lah. Sekali-sekala macam mana tu? Saya tanya lagi. Setahun sekali pun jarang orang jumpa, kata Pak Andak. Memang makhluk-makhluk halus ni tidak akan berani mengganggu kalau manusia tidak lemah semangat. Tetapi kuat semangat saja takkan beri kesan kalau tidak ada kekuatan untuk menentang je. Hanya ayat-ayat Allah sajalah yang ditakuti oleh makhluk-makhluk halus ni, kerana ayat-ayat Allah adalah menembusi pandangan yang tidak dapat dilihat oleh panca indera.
Pak Andak menceritakan macam mana dalam masa pemerintahan Jepun, ramai orang-orang Cina yang tinggal di kampung dekat Bukit Merah ditangkap atas tuduhan menentang Jepun. Mereka diheret ke Bukit Merah dengan dipaksa menggali parit dalam di pinggir bukit. Setelah itu mereka dipaksa membongkok dan terus dipancung oleh askar-askar Jepun, dan mayat mereka dibiarkan saja dalam parit, tidak dikambus. Pernah Pak Andak sendiri melihat kejadian ngeri itu semasa dia balik daripada kedai di Pekan Kecil. Masa tu agak-agak dalam pukul 11 pagi, kata Pak Andak, untuk mengingat-ingat balik semula kenangan lama. Ketika itu Pak Andak masih muda lagi, dah tentulah gerun dan cemas melihat kejadian seperti ini. Eh, Pak Andak ni kenal sangat Cina tu. Nama dia Ah Kiong. Dia buka kedai basikal dekat Pekan. Semasa dia tolak basikal naik bukit dekat di Bukit Merah tu, dilihatnya ramai askar-askar Jepun. Beberapa orang Cina, mungkin saudara mara Ah Kiong, ada di situ. Masing-masing menangis saja, tak berani nak melawan. Pak Andak terpaksa angguk-angguk kepala di depan askar Jepun, takut kena tempeling. Niat di hati nak terus saja balik ke rumah, tetapi dia suruh berhenti di seberang jalan. Tak lama kemudian seorang askar Jepun suruh beberapa orang lagi Cina dibawa ke situ dengan lori. Ada seorang Melayu ni dilihat oleh Pak Andak tetapi tak dikenali oleh Pak Andak. Di depan Pak Andak itulah orang-orang tawanan itu dipancung. Setelah selesai upacara memancung, barulah askar-askar Jepun membenarkan orang-orang yang tengok kejadian itu bersurai. Askar-askar Jepun ni seolah-olah sengaja suruh dia orang tengok apa akibat kalau berani menentang apa sahaja arahan yang diberikan oleh mereka. Selepas melihat kejadian itu, Pak Andak terus balik ke rumah dalam keadaan ketakutan. 2 minggu lama dia dijatuh sakit, mengigau-ngigau melihat askar Jepun membancung leher Ah Kiong. Itulah sebenarnya punca Bukit Merah itu ada gangguan, beritahu Pak Andak. Okey, itulah dia kisah kita yang pertama. Kisah tentang Bukit Merah. Seram lah. Dengan tak ada kepalanya, tolong tolak basikal lagi.